Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Romli, pengasuh pesantren Miftahus Salam beserta rombongan, ampun teneh boten saged nyebut guys satu persatu yang kami muliakan dan kula takdimi, pejabat pemerintah desa Pagarayu guys, Desa Pagarayu beserta perangkatnya yang sempat hadir yang saya hormati, juga lembaga DPD Desa Pagarayu yang sempat hadir yang saya hormati, pemerintah Desa Mulyosari atau yang mewakili yang sempat hadir yang saya hormati, juga kepada P2UKD Bapak Wahdori yang saya hormati, Sahibul Hajat yaitu Bapak Mardian sekeluarga besar yang saya hormati, juga calon besan dari Mulyosari yaitu Bapak Sarinya sekeluarga besar yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan sekalian yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufik hidayahnya serta kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita sekalian bisa menghadiri apa yang menjadi undangan dari Sahibul Hajat. Semoga kehadiran kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat atau pertolongannya baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sepuh dan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu dan sekalian saya hormati, mohon izin seharusnya beliau Bapak Kuah yang untuk melaksanakan pencatatan pada siang hari ini, namun hari ini ada jadwal 5 pencatatan, tidak mungkin satu orang langsung 2 waktu yang sama. Maka dengan demikian diwakilkan kepada saya untuk melaksanakan ijab kabul pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa minggu yang lalu kedua catin telah mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Megaksakti melalui P2UKD yaitu Bapak Wahdori. Alhamdulillah dengan syarat-syarat dan ketentuan telah terpenuhi dan tidak ada sesuatu yang penghalang, sehingga untuk pelaksanaan ijab kabul pada siang hari ini bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan syariat agama Islam dan peraturan undang-undang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin sekalian saya hormati, sebelum kita laksanakan ijab kabul akan saya bacakan riwayat catin calon kedua pengantin, yaitu calon suami Alwi Ridho, gini mas, kelahiran Banyuwangi 29 November 2000, alamat Dusun 3 Desa Mulyosari, putra dari Bapak Sarimin dan Ibu Eka Rahmawati, kemudian calon istri yaitu Nurul Saada, gini. Tempat tanggal lahir Pagarayu 26 bulan Juli 2001, Dusun 1 Desa Pagarayu, putri dari Bapak Mardian dan pasangan Ibu Aniyati.
Adapun wali nikah pada kesempatan siang hari ini, status wali nasab hubungan ayah kandung, gitu Pak. Ayah kandung bernama Bapak Mardian bin Martowagjan. Tempat atau tanggal lahir Pati, 16 Juni 1974, alamat Dusun 1, Desa Pager Ayu. Adapun saksi-saksi untuk ijab kabul pada kesempatan siang hari ini, saksi yang pertama yaitu Bapak Wahdori, tempat tanggal lahir Jateng, tanggal 12 Februari 1973. 79 65, ya, 2065 nih, ya, 1965, alamat Pager Ayu, pekerjaan tani. Adapun saksi yang kedua Bapak Suyono, okay. Tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, enam bulan yang sepen, ya. Alamat Sindang Sari, pekerjaan tani. Adapun mas kawin ijab kabul pada kesempatan siang hari ini yaitu emas, banyaknya yaitu 1 gram di mas masih. Mas, ya. Sebelum dilanjutkan ijab kabul, mungkin ada perjanjian, Mbak. Wonten perjanjiannya? Enggak ada. Nah, nek di madu pripun? Hah? Hah? Napa? Enggak ada perjanjian? Tenang, ya. Nah, sudah siap untuk pelaksanaan ijab kabul pada kesempatan siang hari ini? Sudah siap, ya? Ya? Nek siap, kita coba untuk mengucapkan dua kalimat syahadat beserta artinya dan surat pendek, monggo kerso. Pendek mawon, nopo surat. Nah, monggo, kita coba dulu untuk yang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna salatika wal anfusa. Alhamdulillah, semangat, nggih. Berarti benar-benar siap untuk ijab kabul dan menempuh keluarga atau berkeluarga nantinya. Mas, Mbak E, ada beberapa pesan yang bisa sampaikan bahwasanya pernikahan itu dipertemukannya oleh Allah dua insan yang berbeda. Ya. Perbedaan ini ya beda dari jenisnya. Bener nggih? Iki lanang iki wedok, bener nggih? Dari jenisnya, kemudian beda dari karakternya, sifatnya, kemudian dari keluarga, dari ekonomi, pangkat derajat dan lain sebagainya. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
supaya apa? Ketika kita sudah dipertemukan oleh Allah, litasum ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nikah itu nanti Mas banyak cobaan nih, siap Mas? Siap, Mbak? Ya. Cobaan ini bisa sampean, menurut sampean, seberat alat berat tergantung jenengan. Bisa seringannya kapas tergantung jenengan. Nanti banyak cobaan dari jenengannya masing-masing, cobaan dari keluarga, mungkin cobaan dari orang ketiga, nggih? Ataupun nanti cobaan dari ekonomi dan lain sebagainya. Semua itu bisa kalian ya hadapi dengan ketenangan, nggih? Bisa kalian hadapi dengan musyawarah bersama, ya. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu, saya cuma pesan 4 mawon, gak usah banyak-banyak. Ngapunten ya Romli, izin, nggih. Yang pertama, nek kepengin keluargane sampai nanti keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan nanti menghadapi masalah cobaan dan sebagainya merasa tenang, ya, tidak apa-apa dan sebagainya. Ada 4 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, niatkan nikahi sampean, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti Rasulullah, dan niatkan karena ibadah. Itu yang pertama. Nggih, nek kepengin menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, hiasi dalam pernikahan jenengan nanti dengan ibadah, salat. Nggih. Salate ampun bolong-bolong. Nggih, tanggung jawab jenengan seorang laki-laki, kemudian jenengan juga, ya. Yang ketiga, birrul walidain. Napa niku? Bagusi orang tua, baik itu orang tua kandung yang telah melahirkan jenengan ataupun orang tua mertua. Enggak usah mandang mertua, enggak usah mandang mertua, enggak usah mandang mertua. Anggap itu orang tua kamu semua. Nggih? Okay? Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu musyawarah. Insyaallah dengan musyawarah, ya, dalam kalian menggarungi keluarga sakinah mawaddah warahmah nanti akan kalian miliki. Napa sakinah niku? Ketenangan. Mawaddah napa? Cinta kasih sayang. Ya, warahmah, sakinah mawaddah warahmah, yaitu rahmat Gusti Allah akan diturunkan dalam keluargane jenengan. Dan mempunyai prinsip di dalam keluarganya jenengan nanti, ataupun nanti sudah berkeluarga, sudah mempunyai rumah sendiri, ciptakan dalam rumah jenengan ataupun dalam rumah itu baiti jannati. Napa niku? Rumahku surgaku. Itu pesan dari kami, semoga bermanfaat. Nek wis siap, kita iki sing lanang iki wis goyang rono, goyang rene, ya, kaya napa kaya eneng gempa ngeten nggih. Nggih, nah niku. Tenang mawon Mas, ya. Ya. Nah, itulah untuk beberapa pesan yang bisa saya sampaikan. Itulah kepengen kalian menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. 4 poin itulah kalian laksanakan dan kalian jaga, insyaallah untuk mengarungi keluarga sakinah mawaddah rahmah, insyaallah kalian miliki. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian saya hormati, sebelum ijab kabul kita laksanakan, marilah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta istighfar. Kula semangka akan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allah ghafurur rahim. Coba hari ini kita Thank you.
Para hadirin sekalian saya hormati, sebentar lagi kita saksikan acara ijab kabul yang sebentar lagi kita laksanakan dan kita saksikan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mungkin jangan anak kami. Ampun anak, anakku, anak kandungku, nggih. Sege. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hai Al-Wirido bin Sarimin, saya nikahkan anak kandungku Rosa'ada dengan engkau, kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 1 gram tunai. Nggih, pun kita sempurnakan kembali, nggih. Enggak usah ngebut-ngebut, nggih. Alon-alon mawon, iki malah bapak isen tegang, nggih. Bapak wis ta. Nggih, ngaku tenan ta. Nggih, nggih. Sepisane iki. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Monggo kita istighfar sareng-sareng mugi-mugi paringi kelancaran, nggih. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna Allah ghafur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hai Al-Wirido bin Sarimin, saya nikahkan anak kandungku dengan engkau, urus ada dengan engkau, dengan mas kawin 1 gram berupa 1 gram keunggah. Oke, oke, tak tonton ya, bekerjalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hai Al-Wirido bin Sarimin, saya nikahkan anak kandungku kepada Rosa Abda kepada engkau dengan mas kawin berupa 1 gram emas tunai. Sah, ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama Allah ta'ala bayna rumah alim wa fadimah. Allahumma khillana dunudana wa liwaridina wa rasulullah wa rikafidullah. Rabbana dolamna abdusana wa ilam datulana wa darahana wa natulana wa khasih. Kama haklana minasyazina wa duriyatina kurata amlutana wa dekatina imana. Allahumma nasaluka salamatan bikinina wa afiatan bijasatina wa ziyadatan biilmina wa barakatan biirizkina. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelaksanaan jam kubur berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, untuk sirat tahlil ya mas, jangan ikuti saja pada hari ini, hari apa mas? Ya, tanggal 9 Oktober 2000, saya nama siapa? Al-Wirido
adil, berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Binti dengan baik muasyaratil ma'ruf untuk ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan seyo taklif sebagai berikut: apabila saya yang pertama meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, siap mas, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, ya, dan karena perbuatan saya tersebut saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatnya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah taklak saya jatuh kepadanya. Siap mas ya? Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Oke, okay, insyaallah 9 Oktober 2022 suami Abiri. Hadirin sekalian saya hormati, setelah pelaksanaan jam kubur kemudian pembacaan sidro taklid, selanjutnya penandatanganan berkas. Alhamdulillah pada hari Ahad, ya, tanggal
9 Oktober tahun 2022 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1444 jam 11 saya umumkan bahwa pernikahan antara Alwi Ridho bin Sarimin dengan Nurul Sa'adah binti Mardian dinyatakan sah menurut syariat agama Islam dan tercatat resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, JOPP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan telah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Megah Sakti, maka kedua mempelai berhak mendapatkan buku nikah ataupun kutipan akta nikah. Para hadirin sekalian saya hormati, sebelum saya tutup untuk penyerahan mas kawin, monggo mas. Ada, ya. Enggak. Setelah penyerahan mas kawin, mohon untuk penyerahan buku nikah ataupun kutipan nikah kepada Bapak Kepala Desa. Yuk, 1, 2, 3. Nah, Tuan Tenik untuk penyerahan buku nikah. Pak Kades sekali dengan sebuah noten. Pulau makmum ini. Gak pun ini. Salaman. Terima salaman. Cium tangan nih. Tahan. Dungan ini. Dungan ini bujur. Lakit sama. Penampingan lagi. Kan belakang apa? Ini apa? Masuk ini pak. Konomnya, konomnya. Eh? Atau apa? Alu ini belakang apa? Alu belakang. Ini cepat. Ya, penyerahan bisa nunggu. Ya, diterima. Ada kamera. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Pak Kades, agak mepet situ Pak Kades. Pak Yai. Halo kamu. 1, 2, 3. Para hadirin sekalian saya hormati, demikianlah tadi penyerahan buku nikah. Yuk, 1, 2. Saya bebas. 1, 2, 3, yuk. Ya. Para hadirin sekalian saya hormati, demikianlah tadi acara prosesi cat kobol. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada masalah apapun dari kami selaku pemandu jalannya cat kobol. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah manapun. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu.
Tadi pelaksanaan acara ijab kabul antara Ananda Nurul Saadah dengan Ali Ridho berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita doakan mudah-mudahan pasangan yang baru dinikah tadi menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia, untuk memasuki acara yang ke-6 yaitu doa, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Abdul Muthalib. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Hai Pak Abdul. 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 Lo yang enggak kuat. Lah, Nek Abdullah sih tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hadirin yang dikurniakan salam barakat surah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. ورضى الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين. حمدا لاعينين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهل والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن الحديث ومن أهل الذكر ومن أهل الشكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعل لنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وأصحابه ذوي السيادة وسيدنا عبد العباس خضر باليد ملكا للاستقامة وسيد الغاز العظم سعد القادر جيلاني للكرامة. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الدعاء فاتحا. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Abdul Muthalib, kami haturkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir sudah acara inti kita pada siang hari ini. Dan di sini perlu kami sampaikan bahwasanya hasil sholawat yang terkumpul pada siang hari ini yaitu sejumlah Rp1.884.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan amal sodakoh kita pada siang hari ini menjadi amal jadah kita nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini kami persilakan kepada Bapak Yunus selaku pengurus Masjid Al-Mulisin untuk menerima sholawat yang berkumpul pada hari ini. Bapak Yunus, kami persilakan. Mas Ali. Atau Bapak Ahmad Rata. Moga Mas Ali. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang saya hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara ini saya tutup, di sini saya selaku pemandu acara, apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan baik kata-kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama keluarga besar Bapak Mardian sekeluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya akhiri bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke panitia. Kami persilakan Bapak Panitia. Thank you.